Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Stamus 94. Di video kali ini saya bakalan gas tipis-tipis lagi melihat kondisi di seputar Jalan Lekian di Monumen Bom Bali arah menuju ke pantai dan Jalan Raya Kuta. Jadi beginilah situasi menjelang tahun baru ya. Menjelang malam tahun baru, hari ini tepat di sore hari di jam 5 sore. Jadi seperti inilah kondisi di seputaran Jalan Raya Lekian menuju ke arah pantai. Terlihat banyak sekali wisatawan yang berlalu lalang. Dikarenakan nanti malam bakalan ada pesta kembang api di Pantai Kutanya, makanya arah menuju ke Jalan Raya Lekian setiap tahun baru itu ditutup setiap malam sebelum tahun baru ya. Ini di depannya Lexi nampak masih belum buka. Oke, buat teman semua, selamat merayakan malam tahun baru, malam pergantian tahun. Semoga apa yang kita cita-citakan semua bisa terwujud. Oke, kita gaspol tipis-tipis saja buat cek kondisi di Jalan Raya Lekian menjelang pergantian malam tahun baru. Dan nampak banyak wisatawan ya yang berlalu lalang. Dan beginilah kondisi Lekian saat ini. Oke teman-teman, salam sehat selalu, salam gaspol dari saya. Selamat menikmati malam tahun baru, sampai ketemu lagi di gas tipis-tipis kita berikutnya ya.